Halo Kak Kacing. Ya Pak, Wih, ya udah dari lama kita mana ketemu. Ki? Iya dek, 2 minggu makin tidak pernah ketemu. Gimana Pak? Alhamdulillah, berapa kali lah tak? Alhamdulillah, masih kosong. Iya. Ih, siapa di sana tadi? Ih, Pekor lebih Pekor itu. lebih terlewat-lewat. Ada. Apa, bagaimana kabarnya PSM ini? Jadi PSM ini Ada pemain kah? pemain masih dirahasiakan kayaknya. Iya. Kayaknya senyap betul ini Papi. Manajemen dalam memburu pemain. Dan itu buktinya kemarin kan waktu penentuan Tavares ya. Iya. Menjadi pelatih kan tidak banyak yang tahu. Spekulasi di mana-mana. Spekulasi di mana-mana. Ya. Papi sampai agak terganggu juga saya lihat. Iya memang tahu. Spekulasinya di mana-mana. Baru lebih pintar ke memang itu yang dia nggak spekulasi. Nah pasti kan bilang ini mi. Ada yang pasti kami ada juga sopan-sopan je. Kira-kira je ini. Ya, rame tau di sosial media. Sampai kayak-kayak mina di sosial media. Iya, kayak ini saya antar supporter pun. Iya, semuanya kayaknya pintar. Kayaknya dia match diam-diam dia. Oh, iya, kita anu karena ditahu kita. Iya, kayaknya tak. Jam jadi kori. Jelas yang paling tak informasi ini the matchman. Iya. Jadi mesti kita dengar-dengar the matchman. Nah Tribun juga hampir juga masuk ke situ ya. Jadi ya kayaknya kita tinggalkan itu di spekulasi-spekulasi yang pasti-pasti saja. Nah terbaru ini Pak Abdi memberikan tugas berat juga kepada Tavares nanti. Iya. Untuk membentuk tim yang bisa melampaui pencapaian PSM di Piala AFC 2019. Nah, di 2019 kan runner up semifinal. Iya, semifinal. Dia lawan klub Vietnam terakhir Dong Dong Binh. Iya. Di situ PSM Tribunnews tidak kalah. Iya. Siri cuma selisih gol. Kalah gol tandang saja. Iya, betul. Jadi nanti harus lebih berprestasi lagi, Pak Abdi bilang. Dan jadi, itu barometernya. Ya, untuk Tavares. Dan Tavares kan selama ini kan terbukti. Ya, tahu. Dia juga beberapa kali membawa tim untuk maju di Piala Champions Asia. Jadi di atasnya tuh, kan Piala Asia ini level 2 kalau di Asia. Dia iya. Piala Europe. Nah, ini Tavares. Piala Champions Asia pernah di Al Hit di Bahrain sama klub Oman. Oke. Nah itu untuk besok kita Papi sudah menekankan bagaimana supaya lebih berprestasi lagi AFC ketimbang Piala AFC nanti ketimbang 2019 lalu. Yang kedua ada 3 pemain muda hasil dari akademi PSM yang dipanggil oleh timnas U16 untuk ikut pemusatan pelatihan. 3 orang atau 2 orang? 3 orang. Dua orang lu harus tahu di. 3 orang ada Zaki, kaptennya U16 Sultan Zaki, kemudian ada Adit tadi, kemudian ada juga satu Wijaya. Nah itu untuk PSM besok. Nah untuk selanjutnya daerah tadi. Ini kan musim pencairan TP apa namanya THR gaji ke-13. Iya. Dan token tunjangan kinerja. Iya, betul. Jadi tadi Pare-Pare sudah akan mencairkan 16 miliar sebelum lebaran. Tahu. Untuk mereka. Dan itu berlaku seluruh Indonesia, Pak. Nah, presiden ini kan instruksi presiden. Besok sudah mulai diproses 16 April. Meskipun di hari Sabtu ya, Sabtu diproses besok. Menurut data dari Kementerian Keuangan sekaligus Bendahara Negara. Nah di lain itu juga ada beberapa lintas-lintas kejadian atau peristiwa di daerah-daerah. Kemudian ada juga tadi itu di komunitas pun masuk. 2 ketua PKK ini di Takalar sama di Baru ini aktif sekali turun selama bulan Ramadan. Itu. Jadi hal-hal yang positif sekarang itu pun Tribun Duku. Nah, itu salah satunya.
Jadi ketua PKK di Takalar ini Ibu Andri. Ya, Ibu saya harus baca bagus-bagus dulu. Ibu Irma Andriani. Dia mensosialisasikan programnya ini PKK. Program Puspita namanya. Ini Puspita adalah akronim, kepanjangannya itu Pusat Pembelajaran Ibu-ibu. Jadi ya turun untuk memberikan pembelajaran kepada ibu-ibu supaya meningkatkan ekonomi. Jadi di zaman modern ini menurut Ibu Puspita, bapak tidak cukup gajinya, tidak cukup penghasilannya untuk menghidupi atau membuat sejahtera keluarga. Ibu harus juga betul bergerak. Nah sama juga di Baru, Ibu Hasna Sam, Dokter Gigi Hasna Sam, Ketua PKK Baru juga melakukan safari Ramadan dan bersilaturahmi. Dan di Baru ini kan adalah salah satu peradaban Islam tertua ya. Di Sulawesi Selatan ada Dede Imangkos di sana. Iya, betul. Yang sudah lebih 100 tahun pesantrennya. Dan di situ Ibu Dokter ini rajin melakukan syiar Islam. Dan salah satu quote yang saya suka itu adalah perempuan tian agama. Nah itu menarik sekali itu puan. Nah selebihnya besok baca deh. Ada juga Masjid Tua Al Mujahidin yang jadi titik awal penyebaran Islam di Bone pertama kali. Nah ini itu puan dari saya. Oke nih. Dah lagi pandai. Kerja dulu kali.